Kapal jalannya mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Merak Official. Saya sekarang berada di Dermaga 4, kedatangan kapal Ariana. Untuk cuaca pada hari ini terasa sangat cerah dan angin laut terasa bersahabat. Ini ya, kapal Ariana akan sandar dan akan menurunkan ramdolnya. Lihat, di belakang saya sudah banyak sekali mobil yang antri akan masuk ke dalam kapal. Ini dia. Banyak ya. Pada masa pandemi COVID ini, kita berharap semoga pelabuhan Merak akan selalu ramai. Pak, mau kemana Pak? Jaga keamanan. Jaga keamanan. Jaga keamanan di sini apa mau nyebrang? Enggak, di sini. Oh, di sini ya? Namanya siapa Pak? Pak Andrio. Pak Andrio. Pak Andri ya. Salam kenal Pak ya. Pak Andri. Pak Andri. Oh iya. Salam kenal Pak ya. Nanti saya masukin ke YouTube boleh? Boleh. Aman Om, silakan. Iya. Cuaca lagi alhamdulillah udah bagus dari kemarin. Udah tenang lagi. Kok 2 hari yang lalu masih kenceng ya Pak? Oh iya. Alhamdulillah sekarang udah aman. Mudah-mudahan kenceng lagi lah. Biar lancar ya Pak ya. Terus sekarang mah udah mulai banyak kendaraannya yang naik kapal, nggak kayak sebelumnya. Ya, mungkin karena sudah suasananya udah orang-orang tahu aman, akhirnya orang boleh nyebrang kali ya. Oh, iya. Pulang. Nyebrang ke Lampung. Iya. Udah, Jom ya? Ya, siap. Terima kasih ya, Pak. Ya, Om. Ya. Ini ke arah kapal. Udah. Kalau ada tentaranya nyebrang cuma bawa tank. Wow. Wih, ya benar. Kemarinnya. Ya, tapi judulnya bagus, A. Dulu jangan asal. Aku pernah lihat judulnya tuh mau perang itu, wah salah. Nggak boleh. Kalau kita TNI nyebrang atau apa, mau ke beberapa latihan. Iya. Keren itu. Iya. Makanya pernah lihat tegur. Woi, kalau begitu jangan begitu. Kamu salah itu. Iya, oh pada protes, makanya jangan. Iya, iya. Boleh Pak masukannya terus saya coba pakai ya. Umur. Ada. Kok berat barangnya tadi? Iya, barang. Kapal dengan video itu. Nah, itu menarik Pak. Ambil gambar ya. Ah, videonya ada nggak apa-apa. Cuaca lagi kurang bagus. Ada ya? Menarik banget tuh, mau goyang-goyang. Jadi menarik perhatian gitu videonya. Iya, yang perhatian itu. Serem liatnya itu, ada ombak gede. Ini baru apa mulai ya? Saya masih baru. Apa Pak, saya yakin nanti banyak. Tolong dibantu Pak ya? Iya, nanti kalau sini-sini, saya rekam. Siap Pak, senang saya kayak gini. Ya, jadi semangat kalau misalkan ya, di... Saya juga senang kalau ada orang kreatif Pak, gitu. Iya. Ya,
Riena, Dorothy sama Roy Chan. Oh, Roy Chan sih. Baru sama? Enggak, bukan tuh mah Rachel. Ah, Roy Chan tuh kemarin. Kemarin saya video ada di ininya. Atasan, Bes. Ya, atasan. Bukan anak buat saya. Oh, yang buat saya. Iya. Anak buat saya semua. Jadi kan siapa? Anak juga. Ya. Bantu mereka kasihan. Kan satu orang kan satu orang bawa 3 mobil. Ya. Oh ya. Enggak tahu. Namanya profit. Namanya profit. Ya. Profit itu mobil baru yang mau dijadiin Sumatera. Satu orang bawa 3 mobil. Oh enggak. Itu gimana? Ya makanya gangguin lah orang yang makanya nah itu kan kalau begini kan cepat. Cepat katanya. Aku bantu nih ngapa di sini. Oh. Jadi pengen ikut Bang Din masukin gitu ya. Ya nanti masukin lagi punya orang lagi. Oh banyak acak ya. Puluhan. Sejuga enggak apa-apa. Terus nanti dari bakoninya ke sananya ada ini. Orang ini kan ikut ke sana. Ikut ke bako orang ini. Nanti sana ada orang lagi. Oh, ada yang ngejemput mobil itu lagi. Iya. Oh, gitu. Kamu juga profit kan? Mobil profit ya? Iya, kan ada yang lain. Mobil. Gue langsung. Kalau yang nggak pakai mobil itu kenapa, Pak? Kalau yang nggak pakai mobil, mungkin tergantung posisinya kali ya. Di bawah. Dari Jakarta, di naik mobil, ada poolnya di sana duduk. Bensin ya, itu turun ya. Itu oh, di bawah itu kan, Pak? Itu aku sebenarnya ini sakit doang hanya kasihan ya. Daripada saya nganggur bantuin, kayak cepet bantuin kan lumayan kan? Iya permen, Pak? Lanjut, lanjut, sudah masih. Tinggal di mana? Saya di Lebak Gede. Oh, Lebak Gede, di Lebak Gede. Di ini, di Lulang. Oh. Berapanya di mana tinggal? Wonosari. Wonosari. Oh, rumah kakak saya di sana. Di mana? Jalan Wonosari dan apa namanya? Karet. Aduh. Kalau ke depan juga boleh. Oh, di depan ya? Depan. Nama jalannya lupa ya. Dulu ya, ntar ya. Ya, siap. Makasih, Pak ya. Ada truk Fuso, warnanya keren nih. Wow. Ada mobil gudang garam, mobil isi rokok ya. Kayak mobil Megatron. Thank you.
Oke, mobil yang di dalam kapal habis. Sekarang waktunya yang di luar masuk ke dalam. Hari ini muatannya banyak ya, banyak kapal yang banyak mobil yang masuk ke kapal. Masih ada nih. Oke, mobil pertama masuk ke dalam kapal. Mobil pertama yang masuk banyaknya mobil profit ya. Jadi katanya mobil profit itu mobil-mobil baru yang diantar ke Pulau Sumatera, tetapi tidak menggunakan mobil. Itu info dari petugas keamanan tadi saya tahunya. Nih, kayak begini, ini namanya mobil profit. Jadi pengiriman mobil tanpa menggunakan mobil, diantarnya menggunakan orang.
Apa sih orang-orang kok pada lari? Oh itu, kayaknya yang lari itu yang bawa mobil Profit. Soalnya tadi info dari Pak Hendri katanya satu orang ada yang bawa 3 mobil katanya gitu. Jadi kalau udah naruh satu mobil ke dalam kapal, ya harus balik lagi buat ngambil mobil yang ada di luar gitu kan. Tuh orang-orangnya pada lari-lari tuh. Ayo 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 ayo. Ayo. Ini mobil Profitnya. Ini namanya mobil Profit ya guys. Nih mobil Profit nih guys, yang tadi lari-lari tuh ini yang bawa orangnya. Ini mobil Profit juga. Hilux nih, plat BG, mau ke Palembang. Mobil gagah, temen gua liatnya. Ini mobil Profit nih. Hati-hati di jalan, Pak. Yuk, ya. Satu-satu.
satu-satu, wah di atas udah mentok. Mentok. Oke, hati-hati. Biasanya kan kalau mobil baru kan dikirimnya pakai mobil yang kayak gini nih. Cuma tapi katanya kalau mobil profit itu nggak pakai mobil kayak begini. Jadi diantarnya sama orang dikendarain. Nah ini mobil profit. Hati-hati di jalan. Mobil Hino Vanerti warna merah. Oke. Hati-hati di jalan, Bang. Yuk. Ya.
Mobil-mobil truk kayak gini muatannya hampir nyentuh atap ya. Di kapal ketenangannya maksimal 4,6 meter, berarti kemungkinan 4,5 ini mobil. Tuh, dikit lagi mau nyentuh atap kapal. Lihat kapal jalan mundur loh. Ini kapal mundur apa maju ya? Ini kapal maju apa mundur? Maju apa mundur? Mundur loh. Tuh. Mundur ini. Kapal jalannya mundur. Baru lihat saya. Ada yang pesan nasi guys. Thank you.
di dalam kapal udah nggak muat mobil besar, makanya yang diduluin mobil kecil. Tuh, mobil kecil lagi. Satu nih, ternyata mobil yang itu nih yang gede masuk ke dalam. Atapnya itu nyaris banget mentok. Udah muatan udah penuh. Jadi itu aja video yang bisa saya buat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar saya selalu bersemangat dalam membuat video dan memberikan informasi tentang yang ada di pelabuhan Merak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.